kita, ulama kita, pahlawan kita telah mengorbankan darahnya, keringatnya, waktu, doanya untuk memperjuangkan daripada bangsa Indonesia Raya, memperjuangkan kita semua. Maka sudah selayaknya kita sebagai generasi pemuda milenial untuk menjaga daripada apa yang telah diperjuangkan oleh pahlawan kita. Syekh Muhammad Mustafa Al-Hulayan, beliau mengutarakan sebuah makalah, Inna fi yadi suban amrul ummah wa fi aqdamiha hayatuha. Sungguhnya di tangan para pemudalah perkara urusan umat, dan di setiap langkahnya bergantung kelangsungan kemajuan bangsa Indonesia Raya. Baik buruknya bangsa Indonesia, bangkitnya, majunya daripada negara kita itu tergantung daripada gerakan kita sebagai pemuda untuk menjaganya. Maka ada sebuah makalah, Al-Watanu yang tadiru kathiro minka atas salah lil mustaqbali bila ilmi wal khuluq. Bangsamu berharap banyak kepadamu, maka persenjatailah dirimu dengan ilmu dan budi pekerti yang mulia. Maka kita harus mencari ilmu untuk mempertahankan, menjaga daripada bangsa Indonesia Raya. Kita yakin sebagai generasi muda, kita yakin bahwasanya kita mampu untuk menjaga apa yang telah diperjuangkan dari pahlawan-pahlawan kita. Di dalam Nadam Amriti, karangan daripada Syekh Syarifuddin Al-Amriti, Idil fata hasbu iqdihi rufi wa kun man lam yaqit lam yarfi. Jadi pemuda itu kadar daripada keyakinannya itu mampu untuk menjaga daripada bangsa Indonesia ini. Dan barang siapa yang tidak mempunyai keyakinan, maka dia tidak akan bisa mengambil kemanfaatannya. Kami dari pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor PJ Kota Depok mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Majulah Indonesiaku. Wallahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.